Hai, bertemu lagi bersama saya di AAK Channel Amatir. Di video kali ini saya akan membuat ketupat ya. Jadi silakan tonton sampai habis video ini, semoga Anda bisa membuatnya ya. Di sini. Kita sediain daun kelapanya ya, dua, satu ini tadi dua ya. Cara pertama adalah kita lilitin tiga kali ke tangan tiga apa dua, ini dua juga ya, sama aja sih. Tiga kali, satu dua tiga, satu dua tiga, yang satunya sama tiga kali, cuman yang kepalanya di kebawain, kalau ini ke atas kalau ini ke bawah, tiga kali sama satu dua tiga. Nah kayak gini, terus tinggal kita satuin. Nah, caranya kita silang-silang. Nah ini yang ini dulu ya, kita silang ke atas terus ke bawah terus ke atas. Nah udah kayak gini, ambil ininya tuh, udah kesilang yang pertama, kesilang terus bagian yang keduanya disilang supaya tidak sama. Tadi kan ke atas, ini ke bawah dulu, ke bawah, ke atas terus ke bawah lagi. Nah terus ini kan udah kedua, dikunci lagi kayak gini, terus yang ketiganya ini sama disilang. Ini kan tadi ke bawah, ini ke atas, ke bawah. Nah, terus ke atas. Nah terus ini ngunci lagi, maksudnya di, supaya dipegangnya enak. Nah, tahap pertama kayak gini. Oke, lanjut. Nah kita terus bagian ujungnya yang ini ya, bagian ujung yang ini kita putar balik aja, putar balik kayak gini. Nah ini masukin punya supaya sama sama yang ini, yang sebelah sini, ini masukin berarti ke sini. Udah kita masukin supaya sama kan, tuh posisinya sama sama yang sebelahnya. Kalau sama ini ya harus cicak, ini ke atas, ini ke bawah, terus lurusin dulu sampai ke sini nih, sampai yang kita ujung ini, yang para ini, yang buntutnya ini kita cicak. Ini kan masuk, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah lagi, ke sini, ke bawah lagi. Nah udah ke bawah, terus ini ke atas, ini ke bawah lagi, belah sini. Kalau pakai janur kuning itu lebih mudah karena udah lemas ini. Sini saya nyarinya sisa. Nah udah kayak gini, tinggal ujung ininya juga sama dibalik gitu, diputar balik sama sama yang ini, pokoknya samain sama yang deket kepalanya. Kalau sama ini harus nyilang, sama yang sebelahnya harus, karena ini di bawah posisi ininya, ini di atas, pokoknya harus sama yang sama ini. Nanti kita masukin dulu ya. Oke. Ininya jangan sampai kita lepas kayak gini, ini tetap
Nah, jangan sampai lepas, ini tetap dimasukin ke sini. Nah, tetap masukin kayak gini. Nah, terus ini sama sama yang ini. Gitu. Masukin, bawahnya terus. Kalau sebelahnya harus cicak. Nah, masukin kayak gini. Sampai ketemu sama ujung tadi, cicakin lagi tuh, masukin lagi, pokoknya dicicakin lagi ke atas ke bawah gitu, sampai ketemu ujungnya tadi. Ujung ini cuman ada pembatas satu ini. Nah, sampai pojok ke pojok ya kan, sampai ketemu pojok ke pojok, tinggal kita bagian kepalanya. Nah, bagian kepala yang ini dulu. Kita kan tadi ini sama yang ujungnya kita masukin ke sini kan, putar balik sama sama ini. Nah, yang ini tuh buat nengah-nengahin supaya tidak sama, supaya nyilang tuh. Jadi masukin aja sini sampai mentok ke sini. Nah, masukin ya. Nah, sampai mentok. Terus sampai mentok ke sini. Ini satu biarin, terus ini udah lepas juga nggak apa-apa yang satunya, soalnya udah kekunci ini ujung sama ujung. Tinggal kepalanya, kepalanya sama kayak tadi dimasukin ke ini. Karena ini kan sama posisi, ini kan sama yang tadi diputar balik kan sama. Jadi ini ya tinggal dimasukin aja. Itu kan posisinya sama, kita harus tutup supaya nggak sama ini. Masukin ke sini supaya ketemu ujung kepalanya lagi. Masukin. Itu nah, kita masukin lagi supaya mentok, udah ketemu, pokoknya sisain satu. Nah, tuh mentok kan pojok ketemu ini. Ini udah jadi, tinggal kita rakit aja ini, ditarik-tarik terus kita benerin. Tarik-tarik terus. Nah, ntar kita tinggal dibenerin tuh, tinggal kita kencengin, maksudnya di benerin kayak gini kan, ini masih ada yang bolong-bolong, kita benerin aja, tarik-tarik ini, ditarik ke sini, ini ditarik, ntar ketemunya di ujung apa di kepala gitu, terus ditarik-tarik. Tuh ketemunya di ujung. Kalau ininya pengen panjang, tinggal yang ujung ininya ditarik ke sini, ntar ayo nyambung, ntar ketemunya di kepalanya, ntar satunya lagi, jadi ntar bisa ininya bisa panjang, apa dipendek nggak apa-apa. Tuh ditarik-tarik gini, tuh kan ketemunya di ujung. Pokoknya terus tarik-tarik sampai mentok, sampai jadi. Pokoknya sampai jadi ketupat, saya udah bikin berapa? Nah, saya udah bikin banyak, ada 3-4. Tuh, akan terjadinya kayak gini. Ini yang udah dikencang-kencangin tuh. Ininya bisa dipanjangin. Bisa juga ada yang pendek. Ini yang pendek. Terima kasih telah menonton video kamera saya. Nah, terima kasih sudah menonton video dari AAK Channel Amatir. Jangan lupa selalu bersyukur dan tersenyum ya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Anda semua yang menjalankan. Terima kasih.